Halo guys, balik lagi bareng aku Siva. Nah, kali ini aku mau bikin tutorial chord lagunya Rosa yang terlalu cinta ya. Jadi, ini tuh main di G's. Nah, ini kita bahas per partnya dulu. Ini tuh kalau lagu aslinya nggak ada intronya, jadi langsung masuk si vokal. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Gitu ya. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Kan kurang lebih kayak gitu. Nah, sampai situ dulu. Jadi chordnya itu di G's. Jangan dekat atau jangan, itu ke F minor 7. Jangan kepadaku lagi. Nah, ini chordnya itu kayak gini. Jadi gini dong. Terus ke akres minor 7. Ku semakin tersiksin. Terus ke sini. Seakan. Jadi ke sini dulu. Terus mundurin jadi kelingnya. Tamawili. Nah, di sini juga ininya gini dulu. Jadi yang dipencetnya ini dulu. Mikimu baru ke G's biasa. Gitu. Ini dua kali diulang. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Gitu ya. Nah, masuk ke sini. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Nah, pas bagian itu ya tuh. Itu ke C crest biasa. Terus mundur ke C. Semua ini itu ke F minor 7. Terjadi ke A crest minor 7. Kepadaku. Ini boleh ke sus dulu atau langsung ke 7 boleh. Ke sini ke D crest 7 ya. Nah, langsung masuk ke ref. Tuhan, maafkan diri yang tak pernah bisa maju dari yang nyata. Namun apalah daya ini. Kasih tuh kan refnya. Nah, untuk refnya itu C crest major 7 dulu. Tuhan, biasa C crest major 7. Tuhan, terus ke sini. Maafkan. Nah, yang dipencetnya ini. Sini. Jadi gini. Ini kan kalau minor 7 biasa ke sini. Ke sini ya. Nah, ini si jari kelingnya digeser setengah. Itu terus ke F minor 7. Yang tak pernah bisa. Ini biasa. Terus maju ke sini. Maju dari kayak tadi, ke sus dulu, baru ke 7. Ya, balik lagi dua kali. Namun apa daya ini? Aduh, nggak kepencet mulu. Bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia.
terus balik lagi kan ke baru masuk ke intro. Intro apa sih? Gitu kan. Masuk ke song lagi. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Itu mah sama kayak yang awal. Mengapa semua ini? Ini diulang biasa ya kayak awal. Kepadaku Tuhan maafkan diri, Tuhan maafkan diri. Na 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 na. Sama kok itu ya akordnya. Setelah ref itu langsung masuk ke sini kan. Lagi kan. Nah, chord setelah ref itu kemana? Itu biasa. G, terus ke F minor 7. Ini ke D. Gitu biasalah kayak ini mah. Enggak usah dibawa juga enggak apa-apa. Jadi cuman diam di D juga boleh. Kalau ini ya ini. Malah langsung maju ke F. Ini ke D minor 7. Ke A crest. Terus ke G minor 7. Sama kayak tadi. Cuman enggak di bawah juga enggak apa-apa, diam aja di C. Maju lagi ke F, tapi kesini dulu. Udah gitu doang ya. Kalau mau dibawa itunya juga boleh. Sama kayak tadi. Langsung masuk lagi ke yang tadi. Masuk lagi ke C, yang ke C. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Itu bolak-balik lagi masuk ke ref lagi. Pokoknya refnya itu diulang dua kali tapi yang keduanya tuh gini. Namun apa daya ini ref terakhir ya. Bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta. Ini ke dim dulu. Outro-nya juga sama, outro-nya sama kayak tadi. Gitu doang outro-nya juga. Udah paling segitu. Gampang kok chord-nya, segitu doang. Oke. Kalau untuk petikan, plucking-nya terserah bebas ya, mau kayak gimana juga boleh. Udah sekian, terima kasih sudah menonton. Bye.